Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rahayu rahayu. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini saya dan bersama keluarga dan para sahabat kumpul di tempat kami semua. Dan dimana kami malam ini tidak ada perayaan untuk tahun baru, karena sepertinya tahun 2020 adalah tahun yang dimana penuh dengan cobaan, penuh dengan tangisan, penuh dengan bencana, bencana ekonomi, bencana alam, dan bencana agama sosial. Insya Allah saya dan keluarga dan alhamdulillah yang datang ke sini sudah melalui tes untuk COVID. Di mana malam ini saya akan melaksanakan tawasulan. Bagaimana kita menutup 2020 ini dengan penuh hikmat dan penuh harap untuk di 2021. Amin. Amin. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin. Allah senantiasa benar-benar dengan penuh cinta kasihnya mengangkat segala hal yang tidak bisa diurus oleh manusia. Kita sadar corona ini tidak mungkin bisa kita urus sendiri secara manusia, tentunya ada bantuan Tuhan. Saya berharap 2021 semua ini akan terangkat. Ya Allah, amin. Ekonomi akan semakin membaik, dan di mana mungkin sudah banyak, hanya bukan negara Indonesia aja, dan seluruh penjuru dunia sudah mulai terasa ya periknya bagaimana efek dari corona ini. Dan semoga juga yang terpenting adalah kondisi sesama kita, sesama agama ya. Semoga dengan kondisi seperti ini, harapan saya tidak dilewati dengan konflik. Apapun agama kita, jangan kita lewati dengan konflik, terutama dengan sesama agama Islam. Kita harus menjaga bagaimana ukhuwah Islam ini. Dan untuk agama yang berbeda, kita lupakan hal-hal yang tidak harus kita menjadi kita perdebatan. Karena memang kalau kita berdebat, memang targetnya untuk itu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Itu harapan saya dan keluarga yang ada di sini. Dan semoga budaya kita pun akan tetap terjaga, solid kita. Kita tetap menjadi manusia yang berbudaya. Seandainya kita memang tidak bisa menjadi manusia yang beriman dengan sempurna, setidaknya yang melindungi kita dengan budaya, kami menjadi manusia yang beradab. Dan harapan saya, semoga 2021 yang penting adalah kita bisa berkumpul dengan juga berkumpul bersama tanpa ada berpikiran negatif atau antara lainnya, dan dapat membangun kembali bagaimana Islam. Harapan saya di 2021, dan semoga yang hadir di sekeliling saya akan Allah berikan keberkahan. Amin. Amin. Allah lampangkan segala rezekinya. Amin. Allah lampangkan segala keimanannya. Amin. Allah lampangkan segala usahanya. Amin. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin. Ya Allah, semoga corona hilang ya Allah. Amin. Kita semua bisa beraktivitas seperti ini. Amin. 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 Ya mungkin saya sebelum melakukan itu semua ya, saya mau minta maaf dulu sama suami saya. Ada apa haknya ini semuanya? Namanya kita manusia. Nah mungkin saya nggak punya salah. Lebih baik saya menyalahkan diri saya, introspeksi
daripada saya membenarkan diri saya lalu kata Allah ternyata kamu yang salah. Kita kan nggak ada yang tahu, menurut kita baik, tapi menurut Allah ternyata bukan kamu yang benar, tapi dia yang benar. Nah, itu saya berpegang prinsip kepada itu. Mungkin nanti rekan-rekan sekalian mungkin bisa selanjutnya itu saya bersilaturahmi agar kita tidak ada beban dalam langkah di 2021 ini. Ringan langkah kita. Mungkin sama ya, mungkin sama istri atau gimana, gimana pada orang tua. Minta maaf ya kalau bisa. Saya juga minta maaf ke semua. Saya ada salah. Saya akan katakan kepada bawahi saya, jika saya ada salah saya minta maaf. Ada semua yang hadir di sini saya minta maaf sebesar-besar. Karena saya gak mau ada ganjar ketika saya melakukan itu dosa. Apapun langkah yang saya jalanin, apapun usaha yang saya jalanin, saya ingin ingat. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin sukses, makin banyak rezekinya, corona macam-macam.